semua dan kembali lagi di channel gue, dan hari sebelum kita mulai dua video guys, di sini gue ditemani oleh teman gue di belakang sana, yaitu kayak kembarannya gue ya guys. Ini kali ini kita udah rada mirip. Soalnya guys, ini gue pakai skin manusia gue karena di brutal hardcore. Finally, sekarang jadi manusia lo ya. Jadi gak manusia lagi. Iya, ini lagi berreinkarnasi gue ceritanya kalau di brutal hardcore. Anyway, guys, di sini guys, gue mau main build battle, tapi di sini apapun temanya kita akan buat build itu menggunakan emoji doang guys. Jadi, let's go. Oke. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini, dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Hey, ini apa nih? Ini apa nih? What the hell is this? What the hell? Oke, guys, si ronde satu, oke. Di sini ada layar, apa ada train, ada tenis, ada tractor, ada web. Tapi sini pada foto kereta DG. Oke, kereta semua. Kita coba cari ya, guys. Train. Kereta. Train yang paling pertama kali, G. Yang apa, ini, G. Mau yang apa itu? Hyperspeed. Yang ini, G. Train itu, G. Train BA. Ya, yang train yang di WA nih ya. Lu udah lihat ya, emoji yang paling pertama. Pokoknya dia rodanya merah. Roda dia merah kan, bener kan? Gambar, guys, kecil, guys. Ya, kita akan buat yang mana? Jangan buat kereta aja, kita buatnya jangan terlalu gede-gede banget ya, G ya. Kecil banget. Kecil banget. Gua ngatin makannya, guys. Orang ya, seiprit. Kita buat blok apa aja ini? Ini kita pakai hijaunya warna green wool. Pakai green wool. Terlalu hijau. Kita pakai prismarine. Oke, kita pakai gini terus kita harus pakai slab gini ya. Bener enggak sih? Rada enggak kelihatan ya, guys. Rada sorry ya. Nah, kayak gitu, guys. Oke, guys, sekarang kita buat bagian depannya nih, guys. Kita buat depannya kayak buat silinder gedenya ini ya, guys. Kita buat silinder gedenya. Ini gede, kita gak akan bisa 100% sama soalnya balik aja guys, ini Minecraft guys, skalanya rada beda dikit, jadi rada ada perbedaan dikit guys, jadi gak akan bisa 100% mirip guys. Anyway, kita udah buat begini, kita buat lagi ke depan satu blok lagi kali ya, bener gak sih guys? Gue harus lihatnya rada mepet dikit guys ya. Oke, jadi dia tuh buatnya dia lebih pendek dari ini. Habis itu ini gold ya, kita pakai gold block ya guys. Habis itu kita pakai campur pakai wool juga guys, pakai wool juga kali ya biar lebih ada variasi dikit aja. Habis itu depannya kita akan pakai black wool guys. Kita akan pakai black wool ya untuk kereta depannya ya. Untuk depannya kita pakai black wool begini ya kan. Habis taruh black wool begini, kita pakai apa lagi sini? Oh, dia rada ada moncong dikit guys. Dia ada buat moncong lagi ke atas ya guys. Dia buat moncong ke atas dikit ini sepertinya ya. Ini rada ribet soalnya ya. Rada sorry nih. Kita moncongnya dia ada merah dikit guys. Kita menggunakan, bisa nggak sih pakai crimson slab? Nggak bisa. Akhirnya slab bisa. Oke, dia bisa guys. Oke, jadi sekarang kita buat pakai glassnya kita pakai warna apa nih? Dia warnanya warna putih guys, jadi kita akan pakainya warna yang putih saja. Racing. Terus kita buat kayak tiangnya juga ya, bagiannya black wool ya, bagian depan sini juga black wool karena kita nggak tahu juga depannya gimana guys. Waktu masih 1 menit, kita masih mempunyai waktu yang cukup banyak ya. Oke, guys, kita buat begini kan. Habis itu kita isi begini aja. Belakangnya dia ada merah dikit ya guys. Ada merah begini dikit. Terus juga bagian sini hitam juga kali ya. Nah, kita gini aja. Habis itu kita pakai trapdoor guys. Mungkin kita ini rada beda dikit. Habis itu kita buat apa lagi guys di sini? Pak ini nih, Sri. Ya, tulisan. Sri, bantuin Sri. Oh iya, bener. Enggak, lu taruh ke akhirnya. Oh, buat aduh nggak jadi itu begitu ya guys. Keretanya cakep. Keretanya bagus guys tadi ya, keretanya udah bagus. Okay. Jadi kita lihat apakah kita bisa juara satu atau tidak. Ini apa nih? Ini kereta cepat guys ceritanya guys. Kita kasih pup guys. Nggak kebur ya. Ini bener guys, punya kita guys. Kita punya nih guys. Apakah dapat legendary? Aduh, nggak dapat legendary guys. Parah banget. Apa ini? Aduh, ini kereta malah pakai kaki ya guys ya. Kita kasih oke ya. Kalau ini udah, tapi nggak selesai guys. Kita kasih pup guys. Ini kayak submarine anjir, bukan kayak kereta. Ini apa nih? Ini muka ada kayak apa? Ujung-ujungnya ada kayak Ender Dragon punya muka aja. Ya, dia bikin tram gitu. Oh, dia bikin kereta biasa gitu, guys. Kita kasih good. Soalnya dia kasih pohon-pohon dan kita juara 2, guys. Tipis. Udah guys, enggak apa-apa guys. Kita tipis guys ya. Kita tipis. Kita bakal nextnya kita akan juara 2 guys. Kita lihat.
Oke guys, ronde 2 sekarang kita mau build apa nih guys? Ada pineapple. Wow, pineapple. Pineapple pasti ada enggak sih, Ge? Pineapple harusnya pasti ada sih. Pineapple ada, guys. Pineapple nih, guys. Pineapple WA tuh, guys. Pineapple-nya WA. Miring tapi sih. Oh, kita bikin miring kali ya. Iya, kita bikin miring aja. Kita miring-miring aja. Ini kita bikin base color-nya dulu dari yellow terracotta, ya guys. Dari yes sir. Jadi kita akan buat base color-nya begini dulu. Terus kita buatnya di pojok aja, di pojok aja. Kita bikinnya miring, gede, tapi di samping gini. Jadi enak gitu ya. Tanya yang mau tanya saya. Ini kita buat garis-garis dulu aja nih, Ge. Set, anjay. Istilahnya kalau di 3D itu wireframe. Anjay. Anaknya 3D banget ya, guys. Real. Nah, di sini kita juga harus campur pakai terracotta ini ya, guys. Yellow terracotta, guys. Untuk apa nih? Untuk gradasinya, guys. Biar tidak begitu suram. Oke, ini kita bikin begini aja. Jadi intinya itu bentuknya aja sih. Yang penting itu bentuknya kayak nanas gitu, guys. Soalnya kalau misalkan warnanya bagus pun juga, tapi bentuknya nggak kayak nanas, pasti juga orang ngeliatnya kayak, ini bukan nanas gitu. Yang penting itu bentuknya. Ya, ntar dikira ini nangka lagi, guys. Tunggu. Ini kita kurang apa sih? Oh, dia terlalu lonjong, Ge, bagian sini terlalu lonjong. Terlalu lonjong bagian sini. Iya, nah, dikurangin. Itu dikurangin nih bagian sini nih. Nah, dibikin lebih lebar dikit permukaannya. Nah, dah. Nah, gini. Tuh. Oke. Okay. Ini udah lebih oke. Okay. Lu fill in dulu. Ah, gua berarti tambahin terracotta dulu ya. Gua tambahin terracotta dulu, guys. Gua tambahin terracotta, ini kita kasih gradasi juga, guys. Jangan lupa tambahin gradasi sesuai emoticon tapi ya. Kita kalau daunnya sih gampang ya, tinggal lurus-lurus begini doang, guys. Kalau apa daunnya apa easy guys, easy, nggak susah dia, nggak menyusahkan hidup orang gitu. Nah jadi udah kelihatan kayak ini ya guys, udah mulai kelihatan kayak nanas nih. Cuman ya gitu ya, harus kita benerin lagi guys, pelan-pelan guys ya. Oke guys, tinggal 1 menit lagi guys, tinggal 1 menit lagi. Ini kita akan buat ini semua ya guys. Kita langsung ngebut aja guys, kita ngebut aja di sini. Kita langsung isi-isi aja begini guys, santai aja. Nah. Nah, kita tinggal tambah-tambahin shape-shape ya, detail-detailnya dikit kali ya. Terutama bagian bawah-bawah sini, guys, lebih banyak terracotta kuningnya karena dia lebih gelap, guys. Dan ya harusnya sih udah mau jadi belum sih, Ge? Lumayan, guys. Udah oke, okay, guys. Walaupun gak mirip-mirip banget, kita sudah berusaha sebisa mungkin ya, guys, secepat mungkin, guys. Misalnya emang temanya rada freak kayaknya. Nanas. Nanas aja temanya nanas, guys. Lihat tuh nanas anjir. Ah, kan. Ini biasa. Di rumah SpongeBob. Tapi belum jadi. Tapi ini kayak wortel aja kadi. Kita kasih oke aja lah, nggak apa-apa lah. Oke. Next. Ada ini apa nih? Beneran. Nah, kalau ini kayak lemon. Iya ya. Kayak lemon kan. Jadi kita kasih oke lagi guys. Kita baik guys. Wah, oh, ini guys kayak paprika guys. Iya. Kurang guys, kurang ini. Kurang. Ini siapa makan nanas pakai garpu aja? Iya, jar. Oh, siapa makan nanas pakai garpu sama sendok, guys? Ke tangan nih. Ini nanas kita dong. Astaga, miring nih, guys, ya. Ini nanas kita anti mainstream, bos. Anti mainstream, bos. Yoi. Dan kita juara 1, guys. GG, let's go. Gila, nanas kita emang luar biasa, guys, ya. Walaupun kayak bola rugby, guys, ya. Ini kayak bola rugby gitu, ya. Football. Iya, makanya kayak football anjir. Oke, guys, ronde ketiga. Sekarang sini ada superhero, ada tornado, ada anchor, ada jet ski, ada pirates. Oh, menarik sih. Tornado. Oke, kita cari lagi, guys. Emojinya tornado. Kita lihat ya, guys, tornado. Oke, guys. Tornado ya, guys. Di bawahnya kita akan menggunakan wool putih ya. Kita akan menggunakan wool putih. Oke, kita wool mau putih, kaya right. Kita buatnya di sini. Tengahnya, sorry, tengahnya. Lu mau buat tengah? Iya, yes, tengahnya. Ini bisa 3D sih. Kalau ini bisa 3D guys yang ini ya. Oke, kita buat begini untuk awan-awan bawahnya dulu, guys. Nah, guys, sekarang kita buat tornado dulu ya. Ini bagian sininya, ini bagian sininya emang rada-rada gimana gitu ya. Jadi kita harus sambungin dulu nih. Kita harus sambungin dulu biar kelihatan natural ya, guys. Ini enaknya nih, guys, kalau tornado nih bawahnya kecil tapi bawahnya atasnya gede gitu. Jadi simple gitu buatnya. Jadi nggak terlalu ribet gitu ya. Nggak terlalu banyak yang harus dilakukan karena cuma begini doang. Ya, jadi ini kita bikinnya rada belok, lebih belok sedikit ya. Nah, biar lebih agresif, guys, beloknya, agresif gitu. Oke, jadi kita pakai light gray juga, guys. Jangan lupa light gray. Light gray glass. Light gray glass ini gunanya untuk apa nih? Gunanya untuk gradasi ya, adik-adik. Jadi biar apa nih? Biar enggak putih-putih amat tornadonya gitu ya fungsinya, guys ya. Pokoknya tambahin gray wool gini, guys, biar kelihatan lebih ada depth-nya, guys. Wah.
sesuai emoji ya guys. Oke, sesuai Buset, emoji. Sesuai emoji guys. Oke. Ini kita kasih good guys. Ini dia baru tornado. Keren. Oh, ini apa ini guys? Ini kayak ini tornado apa ini? Gitu. Mohon maaf ini tapi ini kayak keluar dari lubang pantai guys ya. Kayak ini geyser. Kentut aja. Tahu geyser kan? Tahu dong. Nah, ini guys. Ini keren sih flow-nya. Emoji nih guys ya. Sesuai emoji guys. Oh, ini sama juga. What? What? Orang yang buatnya persis ya guys ya. Ini gimana ceritanya nih? Mohon maaf nih. Oh, ini apa nih? Oh, ini ada dua tornado. Oh, oke. Good. Ini kita kasih pop dah kalau ini kurang guys untuk kalau gue ya. Loh. Kalau ini terlalu tipis guys. Terlalu tipis guys. Ini namanya bukan tornado guys. Ini namanya incer angin. Kita juara 3 guys. Berarti di challenge ini kita lengkap ya guys ya. Kita juara 1 2 3. 1 2 dan 3. Iya, ayoi. Oke guys, jadi itu ya guys video untuk hari ini guys. Challenge build battle pakai emoji doang ya. Guys, kita berhasil guys ya. Di sini cukup berhasil guys karena kita mendapatkan juara 1, juara 2 dan juara 3 ya. Oke. Jadi sini guys, sesuai judul guys, kita bisa menangin ini tanpa ngecheat guys. Emang ngecheat gimana guys? Gimana? Kontak gitu aja. Yaudah, itu aja guys. See you guys next time. Bye-bye.